Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel saya. Mantap. Hari ini saya akan men-unboxing ini kawan-kawan, Beyblade Burst Gaia Dragon. Oke, langsung aja check this one out. Kawan-kawan, ini dia Beyblade-nya. Oke, kita lihat dari box-nya dulu. Oke, di sini ada include ini ya. Apa memang include? Oke, ini dia dapatnya. Wow. Mantap kayak ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita buka, teman-teman. Brand-nya brand W5, teman-teman. W5 ini bagus, kayak SB juga, bahannya mantap. Oke, langsung kita buka, teman-teman. Oke, part record Beyblade nya teman-teman, dan juga cuma ini aja isinya, teman-teman. Oke, nggak ada lagi, cuma ini aja. Oke, kita singkirkan dulu. Ini dia Beyblade nya teman-teman, dengan warna ungu. Oke, ininya mantap gerak, teman-teman. Ini ya, terus kita dapat drivernya. Oh, saya tadi kira tadi ini karet, ternyata plastik, teman-teman. Ini plastik ternyata, teman-teman. Oke, ini dia disknya. Oke, mantap. Soalnya kita rakit, teman-teman. Wow, keras, teman-teman. Mantap ini, mantap. Oke, kita akan pasang decalnya, kawan-kawan. Dia sudah terpasang stikernya. Ternyata stikernya agak jelek, teman-teman. Stikernya dari kertas. Oke, ini ya bedanya, teman-teman. Oke, langsung aja kita tes. Oke, teman-teman, langsung aja kita tes pil. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman, agar channel saya semakin berkembang. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Mantap.